14 Agustus lalu, sang kekasih pesinetron berdarah Aceh Teuku Wisnu akhirnya resmi membuktikan cintanya dengan melamar Siren. Keluarga besar Siren dan Teuku Wisnu turut menyaksikannya. Kini berbagai persiapan pernikahan mereka yang rencananya digelar pada 17 November mendatang mulai dilakukan. Salah satunya adalah foto prawedding. Kemarin Siren dan Teuku Wisnu rela berbasah-basahan di kolam renang dengan pakaian lengkap demi konsep foto yang mereka inginkan. Cuaca yang terik sempat membuat Siren terlihat tak bersemangat. Namun tak lama setelah proses photoshoot dimulai, Siren malah menikmati. Kalau mau tuh foto tuh jam 8, masih dingin. Jam 8? Iya, bisa. Rencananya proses akad nikah Siren dan Teuku Wisnu akan dilaksanakan dengan tradisi Aceh. Tak hanya di Jakarta, tapi Teuku Wisnu juga berencana menggelar syukuran pernikahannya di Aceh. Untuk itu, banyak persiapan yang harus mereka lakukan hingga hari paling membahagiakan itu tiba. Iya, undangan malah nih ya. Aduh, jadi stres sih. Jadi ingetin dong. Undangan sih. Belum ini lah, belum masih banyak yang harus di iniin soal undangan. Apa namanya? Catat bukan list nama. List nama karena ada beberapa. Aku yang... juga baru selesai syuting. Kalau Wisna masih syuting jadi baru bisa concern lagi ke urusan pernikahan sih. Terutama yang paling berat itu masalah undangan karena kita enggak mau undangan itu antara memisahkan akad dan resepsi. Iya. Jadi ada pembagian juga nanti ya, di situ. Itu aja sih kendala yang paling berat. Berapa? WO-nya ini gimana nih? WO-nya Siren. Ya pokoknya diundang lah gitu. Ya keluarga. Ya banyak sih insya Allah. Ya mudah-mudahan banyak yang datang, banyak yang doain.